Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku, bersama saya untuk Berita Negeri jam 6 petang. Kerajaan Sarawak memutuskan menyekat kemasukan pelancong dari negara China berkuat kuasa serta-merta susulan penularan novel coronavirus. Kita sekarang memantau rakyat Sarawak yang ada di negeri China. Sekarang balik. Kita akan menguruskan mereka untuk balik dan mereka akan ditempatkan satu tempat kuarantin. Jabatan Kesihatan telah mengenal pasti satu tempat bangunan yang akan kita gunakan sebagai tempat kuarantin. Ia satu. Nombor duanya ialah kita telah memutuskan bahawa kita akan tidak membenarkan rakyat China untuk datang ke Sarawak ketika ini. Sementara kita masih menghadapi mengenai dengan coronavirus ini, sebab penyakit ini tidak hanya di Hubei, sekarang sudah merebak ke tempat lain di negeri China. Bermakna kita terpaksa membuat keputusan seperti tempat lain, kita tidak membenarkan mereka untuk datang ke Sarawak ketika ini. Untuk memudahkan wabak dikesan pada kadar yang lebih awal, Kerajaan Sarawak memutuskan untuk membeli kit ujian darah. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugak Embas, kit tersebut memudahkan kerja pemeriksaan awal dilakukan terhadap pesakit di Sarawak untuk mendapatkan keputusan lebih pantas. Kini, sampel darah pesakit di Sarawak dihantar ke Semenanjung untuk ujian. Memberi contoh kes suspek coronavirus di Bintulu, keputusan ujian darah dikatakan mengambil masa 36 hingga 48 jam setelah sampel dihantar ke Institut Penyelidikan Perubatan IMR di Kuala Lumpur. Balingian telah pun menerima pembangunan berterusan secara berperingkat. Menurut Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, itulah Kerajaan Sarawak yang sentiasa meletakkan kepentingan kepada keperluan rakyat. Atas sebab itulah, kata Yaakob, masyarakat Balingian perlu meneruskan sokongan terhadap Kerajaan Sarawak bagi meneruskan segala perancangan pembangunan yang dilaksanakan. Sekian sahaja buat masa ini, sehingga bertemu lagi saya, Salsia Safian, salam Ibu Pertiwiku.